Sepekan menjelang pembukaan Pekan Olahraga Nasional 21 yang akan digelar di Aceh dan Sumut pada 9 September 2024 mendatang, Polda Aceh mempersiapkan sejumlah pengamanan dengan mengerahkan ribuan personil dari berbagai satuan. Selain di lokasi pertandingan dan mes atlet, pengamanan juga akan difokuskan pada jalur transportasi, wisata, dan pusat keramaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Polri. 8 hari lagi menuju PON Aceh Sumut ke-21 tahun 2024. Saat ini saya sedang berada di Stadion Harapan Bangsa, di mana nantinya tempat ini bakalan diadakan opening ceremony PON yang ke-21 tahun 2024. Selamat bertanding, bersatu kita juara. Polda Aceh siap untuk mengamankan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional yang akan berlangsung di Provinsi Aceh Sumut. Dalam upaya memastikan kelancaran dan keamanan acara, Polda Aceh telah mengerahkan ribuan personil dari berbagai satuan. Polda Aceh juga telah melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak terkait, termasuk panitia PON, pemerintah daerah, dan instansi keamanan lainnya. Pengamanan ini tidak hanya fokus pada area pertandingan, tetapi juga di jalur transportasi, tempat wisata, dan pusat keramaian lainnya. Selamat datang di Provinsi Aceh, selamat bertanding, bersatu kita juara.